Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat yang begitu indah. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengganggu tetangga dengan apapun juga, dengan suara gaduh, dengan menyakiti hati maupun yang lainnya. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman siapa wahai Rasulullah, alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu, yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Ini orang tidak beriman, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda juga, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anna sayuwarithuhu, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggibah saudara kita di belakangnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyakiti hati seorang muslim dengan mencacinya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutupi aib saudara-saudara kita? Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Subhanallah, saudaraku sekalian. Adakah ajaran yang paling indah dari ajaran Islam? Ajaran yang sangat luar biasa sekali, akhwal Islam. Terhadap non-Muslim, bagaimana indahnya ajaran Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Lihatlah akhul Islam, Allah mengizinkan kita berbuat baik kepada non-Muslim, bersikap adil kepada mereka, apalagi kalau mereka tetangga kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perangnya, beliau berwasiat kepada panglima perang agar tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak menghancurkan gereja, tidak menebang pohon, tidak membakar pepohonan dan bangunan. Bagaimana subhanallah, walaupun dalam peperangan Rasulullah SAW tetap memelihara akhlak, akhlak manusiawi, saudaraku sekalian. Betapa luhurnya ajaran Islam ini, ajaran yang luar biasa, yang memang berasal dari pencipta alam semesta.